Dumaser karena data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ayeuna 24.182 kasus demam berdarah dengue atau DBD nerekap di Sakuling Jawa Barat, kalawan korban tilar dunia ngehontal 244-an. Kasus anu pangreana karandapan di Kota Bandung tur Kabupaten Bandung. Kukituna Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya Kamil nembrakeun, sakumna masyarakat kaasup Tim Penggerak PKK digeuing keur ngahangkeutkeun cara gawena. Samalah kader Jumantik G mimiti sumembar deui tepi ka hambalan SD di Sakuling Jawa Barat. Nah, oleh karenanya ini penting sekali bagaimana kader Jumantik kembali digeliatkan kembali. Bahkan SD-SD pun sekarang sudah kita akan mulai lagi gerakan Jumantiknya ya, sehingga akan mampu untuk membantu wilayah sekitar minimal di lingkungan sekolah dan lain-lain untuk terhindar dari masalah demam berdarah ini. Nah, tentu kita ketahui bahwa demam berdarah tidak bisa dilakukan sendirian karena ini sifatnya lingkungan gitu. Nah, maka gerakan ini harus bekerjasama dengan seluruh keluarga yang ada di situ. Sejeroning itu, Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Yudi Koharudin ngebrehkeun, batan dina tahun 2020 hiji, dina tahun 2022 kasus naka wilanga Jawa. Dina tahun 2020 hiji jumlah kasus DBD henteu ngahontal 22.000 kasus. Ari dina tahun 2022, nincak minggu kedua bulan Agustus, karandapan 24.182 kasus. Saban masyarakat dipiharap nyorang hirup sehat tur tangga jaga lingkungan salawasna bersih. Sokomo karereanana korban tilar dunia alatan DBD mangrupa barudak. Kebanyakan anak-anak atau dewasa? Yang meninggal itu kebanyakannya anak-anak. Balita. Ya. Balita, anak-anak, karena memang tadi aktifnya nyamuk Aedes aegypti ini di pagi itu jam 7 sampai jam 10, sore antara jam 2 jam 3 sampai sore jam 5-an itu aktifnya. Nah, manakala anak-anak balita main atau tidur sore, nah itu harus hati-hati. Artinya silakan di rumah itu bisa pakai pengusir nyamuk, bisa yang elektrik, mangga. Yang penting betul-betul bisa dijaga. Bagusnya ada kelambu, nah, itu bagus itu sebetulnya. Kukituna, upamaya anggota kulawarga nu ngarandapan gejala panas nyongkap anu henteu turun-turun, mural tepikan nyaleri satulang sandi, diperdih diperiksa di fasilitas pangladen kesehatan di Sabudirinana. Sokomo kiwari puskesmas geus diwewegan ku rapid test DBD. Eta hal teh kawilang penting lantaran korban tilar dunya karereanana mangrupa pasien anu elat dibawa ka fasilitas pangladen kesehatan sarta geus ngarandapan pendarahan dina jero awakna. Budi Hartati, Bandung TV.